Harus keren, Projo harus keren dong, masa kaleng-kaleng, ya kan? Doanya mantap, ya kan? Terus ucapannya mantap, ya 2020 lalu gua teriak kenceng nih, ya supaya EPI bubar, ternyata tamat, gimana manjur, ya kan? Beda dong sama yang tukang hoax. Iya enggak? Siapa dulu dagelan? Makannya kita bukan nasi bungkus, nasi tumpeng. Beda kelas lah. Gaji gede sendiri, usaha sendiri, ya kan? Emang kita prajurit nasi bungkus pakai gocapan lecek? Dulu pernah gua gebasin nih, ya. Nih gua bayar 10 juta. Nih duit cash, gua lemparin tuh di depan kamera. Tapi dengan syarat, ya. Ini duit 10 juta cash gua kasih lo. Ini nasi tumpeng gua kasih sama lo. Yang penting satu syaratnya. Caci maki hina tuh junjungan lo. Nah, itu. Iya kan? Apa enggak mudrat? Oh iya, ada ini nih kabar dari Singapura, kayaknya ejakulasi dini tuh ya, belum buka celana kok udah keluar. Ada sejarah baru ternyata, ada ustadz mau cari manggung ya, gini hari belum apa-apa ya, udah ejakulasi dini ya, belum masuk udah keluar. Keren juga ya. Itu lagi heboh itu. Nah, kemudian gegara mulut ajeng pula, media TV, media pos semua mengeluarkan data asli AHY dan SBY. Ya kan? Kita mah terus-menerus keren. Ya, baru berapa minggu, baru 10 hari ya? Baru 10 hari gua terjun. Apalagi kalau udah nyampe ke 2024. Siapa dulu ini? Berpengaruh di media dong. Mentang-mentang saya istirahat fokus ke bisnis. Tokek-tokek kok bikin hoax. Terpaksa kita turun lagi biar saya viral lagi. Wajah saya ini udah bersahabat sama TikTok. Ini kemarin nih ya, akun ini kemarin udah viral lagi.